5 fakta dari keindahan alam Pulau Burung di Bangka Belitung, Indonesia. Keindahan alam yang ada di kawasan Bangka Belitung tentunya bukan menjadi sebuah rahasia lagi. Sudah banyak orang yang mengetahui kalau kawasan tersebut memang terdapat banyak pesona alam yang cukup memukau. Namun, apakah Anda tahu mengenai Pulau Burung? Sebuah pulau yang berada di Belitung ini ternyata memiliki kesan tersendiri apabila Anda dapat menyempatkan diri ke sana. Berikut ini 5 fakta dari keindahan alam Pulau Burung. 1. Keindahan alam dari Pulau Burung. Membahas lebih lanjut mengenai pulau, tentunya Pulau Burung berada di Kecamatan Sijuk yang berada di Pantai Tanjung Kelayang. Ini merupakan posisi yang sangat dekat. Untuk mencapai ke sana, Anda perlu menggunakan mesin dari kawasan Pantai Tanjung Kelayang. Tiba di Pantai Tanjung Kelayang sendiri, Anda harus memulai perjalanan dari Belitung dengan mobil sewaan. Pulau Burung ini juga tidak jauh dari Pulau Pasir, Pulau Batu Belayar, Pulau Kepayang, dan Pulau Lengkuas. 2. Apa yang bisa Anda dapat di pulau ini? Tentunya pemandangan alam setara panorama yang indah menjadi sebuah alasan yang kuat mengapa Anda harus berkunjung ke pulau ini ketika waktu libur tiba. Namun ada hal yang unik lainnya yang juga menjadi pembeda bila dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Bangka Belitung. Keunikan tersebut adalah dengan terdapat batu granit berbentuk kepala burung di tepi pulau ini, di mana batu sendiri menjadi ikonik pariwisata Bangka Belitung sendiri. Indahnya bukan lagi hanya terdapat satu batu saja. Tak heran apabila pemandangan tersebut seringkali dimanfaatkan menjadi latar belakang foto alam yang cukup indah. Jadi buat Anda yang memiliki hobi fotografi, jangan lupa untuk membawa kamera, karena momen-momen tersebut bisa jadi datang secara spontan. 3. Luas wilayahnya. Perlu diketahui, ternyata pulau yang memiliki keindahan memukau ini tidaklah sebuah kawasan yang begitu luas. Karena luas wilayah yang dimiliki hanya 2 hektar saja. Namun biarpun kecil, setiap individu yang pernah menginjakkan kakinya di sana memiliki sebuah kesan yang sangat indah mengenai pulau ini sendiri. Bukan hanya itu, Pulau Burung sendiri juga dikelilingi oleh pantai berpasir putih dan bebatuan granit yang tersebar di pantai lautnya. Menjadi sebuah tempat di mana Anda bisa melepaskan rasa penat, menemukan ketenangan serta kedamaian. Hiruk-pikuk perkotaan pun akan jauh dari kawasan ini. 4. Waktu yang tepat. Berkunjung ke Pulau Burung tentunya memiliki waktu tersendiri untuk Anda bisa mendapatkan sebuah keindahan alam yang maksimal. Apalagi untuk para fotografi yang ingin mendapatkan sebuah gambar hasil yang memuaskan, tentunya harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk dapat berkunjung ke sana. Oleh sebab itu, waktu paling tepat untuk dapat berkunjung ke sana ialah pada menjelang sore hari. Karena di waktu tersebut, Anda bisa mendapatkan sebuah cahaya yang pas untuk mendapatkan sebuah hasil foto yang indah. Destinasi yang tepat untuk para petualang. Memiliki jiwa petualang yang cukup tinggi, berkunjung ke Pulau Burung bisa menjadi sebuah tujuan yang tepat untuk Anda lakukan. Bukan hanya itu saja, pemandangan alam indah beserta dengan bebatuan granit menjadi sebuah pengalaman indah yang akan Anda alami di sana. Menyusuri Pulau Burung yang tergolong kecil ini bisa menjadi aktivitas lainnya yang dapat Anda lakukan. Hamparan pasir putihnya yang indah beserta dengan kejernihan air lautnya menjadi daya tarik lainnya yang dapat Anda temukan di kawasan pulau ini.